Atta Halilintar jawab 20 pertanyaan penyidik soal fitnah nikah siri dengan Ria Ricis. Muhammad Atamini Halilintar alias Atta Halilintar telah menjalani pemeriksaan tambahan terkait laporannya soal dugaan fitnah nikah siri dengan Ria Ricis di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September tahun 2024. Pemeriksaan suami Aurel Hermansyah itu dijelaskan oleh PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut Atta diperiksa selama 2 jam dan menjawab 20 pertanyaan penyidik. Am sudah menjalani pemeriksaan tambahan sekitar 2 jam dengan 20 pertanyaan, ujar Nurma Dewi di kantornya hari ini. Hingga kini, kata Nurma, penyidik masih mendalami kasus tersebut. Nantinya, pihak penyidik juga berencana memeriksa Ria Ricis dan mantan suaminya, Tengku Rian, untuk kelengkapan penyidikan. Penyidik akan memeriksa RR Ria Ricis Red dan mantan suaminya, Tengku Rian Red, karena kan RR disebut dalam akun WO telah menikah siri dengan Am, jelas Nurma. Karena untuk kejelasan ya sebab ini disebut RR disebut nikah siri, imbuhnya. Namun, Nurma mengaku belum bisa membeberkan tanggal pasti pemeriksaan Ria Ricis dan Tengku Rian. Untuk pemeriksaan RR sudah dijadwalkan oleh penyidik, kata dia lagi.